Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-temanku semua, para subscriber dan penonton semua. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ayam Jam, channel Kota Katika Pekerja. Video saya kali ini saya mau menyadap lagi setelah libur 2 minggu lebaran ya guys. 1 minggu sebelum lebaran dan 1 minggu sesudah lebaran. Wow. Ya, ini dia. Sudah menghitam-hitam ya guys kulitnya. Oke. Dan itu ada air karena sering hujan. Sebenarnya kemarin pengen nyadap sebelum lebaran itu sampai hari lebarannya guys. Tapi karena hujan jadi saya meliburkan diri. Sebentar, saya taruh di kepala dulu, mudah-mudahan kelihatan waktu menyadapnya guys. Sadap karet sesudah lebaran libur 2 minggu. Lihatlah betapa kerasnya. Sepertinya kalau guys-guys gitu kurang enak ya. Lebih enak pakai teman-teman ya. Mana sih? Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Oke, begini. Keras teman-teman. Saya harus menyadapnya dalam-dalam. Sedalam lautan cintaku padamu. Keras, lumayan tapi ya, alhamdulillah masih 2 minggu libur masih lancar karena memang sengaja agak saya dalamkan ini sadapannya teman-teman. Nah, beginilah cara saya menyadapnya, cara sadap karet klasik ya teman-teman, karena belum memenuhi syarat untuk sadap karet modern yang pakai apa itu mesin elektrik sadap, karena batangnya ini keras teman-teman, batang karetnya ya teman-teman, batang karetnya keras sekali teman-teman. Ini sudah ada yang menjamur mati, ini juga biasa, inilah hama karet sering menjamur. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-temanku semua, para subscriber dan penonton semua. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang pas untuk teman-teman, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, dan saya juga sudah memaafkan untuk teman-teman semua. Tentunya kita kembali ke Fitri ya teman-teman ya, kita kembali ke Fitri, bukan ke Desi atau ke Henny atau ke Yuli atau Susi Susanti. Garing ya teman-teman, ngelawaknya segaring pohon batang karet ini teman-teman, yang keras hadapnya. Biasanya langsung mantur tur gitu, ini sedikit terlambat. Nah, sudah keras kering batangnya. Libur 2 minggu bikin batang keras ya teman-teman ya. Harusnya memang kalau libur itu sehari atau dua hari, jangan sampai berminggu-minggu. Lah ini 2 minggu ya, sih nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena musim hujan dan mendekati lebaran kemarin, apa boleh buat, libur 2 minggu bikin keras jadinya teman-teman.
Tuh, suaranya kedenger ya, krok 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 krok. Saking kerasnya batangnya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada usulan, saran untuk melunakkan batangnya ini, teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar ya. Ini harusnya sudah turun panelnya karena belum saya semprot, jadi biarin dulu. Rencananya ini rumputnya disemprot dulu, teman-teman, baru dirapikan kembali. Yang penting kita absen, kita sadap dulu. Kalian nanti kita update harga dari toke ya, teman-teman ya. Berapa habis lebaran ini? Kemarin hanya 4.000-an. 438 itu udah nginap satu hari satu malam, teman-teman. Karena saya ngumpulnya pagi. Nginap sampai besok siang baru diambil. Cuma 4.000. Ah, seperti apa ini? Nasib petani karet, teman-teman. Mudah-mudahan ada rezeki, bisa beli lahan sawit. Amin. Terima kasih doanya, teman-teman. Dan terima kasih ya sudah menonton. Kayaknya gitu dulu lah. Nggak usah banyak-banyak ya sadapnya. Nah, ini agak enak nih batangnya, teman-teman. Enggak bikin batang keras kali ini. Nah, ini batangnya keras, teman-teman. Itu masih hitam-hitam ya dia. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ini. Saya mau mencari serut untuk bikin bonsai. Mudah-mudahan ketemu.